Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya, channel Maria Chen. Pagi ini saya akan memvideokan pemindahan bunga aglonema Big Roy ke dalam pot yang lebih besar. Nah, di sini sudah saya siapkan ya. Nah, tujuan saya memindahkannya ke dalam pot yang lebih besar itu supaya dia cepat berkembang biak atau mempunyai anak-anakan yang lebih banyak. Kalau tempat media tanamnya kecil, dia juga pertumbuhannya sangat lambat. Tapi kalau media tanamnya itu besar, dia akan lebih cantik lagi, dia akan lebih cepat tumbuh besarnya dan punya anak yang akan muncul anak-anakan yang lebih banyak. Nah, ini ya aglonemanya yang akan saya pindahkan. Nah, sekarang kita gali media tanamnya. Ini media tanamnya, ini tanah kompos dicampur juga sekam supaya tanahnya tidak padat dan gembur. Kita gunting polybednya saja ya. Hancur juga ternyata, tanahnya belum terlalu padat. Bunga aglonema Big Roy ini bisa juga ditanam dengan cara potongan batangnya. Nah, potongan batangnya ini ditimbuni tanah saja nanti akan muncul tunas-tunas seperti ini. Jadi ini juga nanti akan tumbuh besar. Nah, yang kita punya ini sekarang saya timbun saja di sini ya, supaya dia tambah besar nanti biar rimbun jadinya. Nih, jangan dulu ditaruh di bawah sinar matahari langsung ya teman-teman. Kita taruh di tempat yang teduh biar bagus dulu. Nih, kita potong. Dan penyiramannya juga jangan lupa dilakukan penyiramannya rutin, jangan sampai dia kekurangan air. Nah, sekian dari video saya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.